الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang dimuliakan Ayahanda Ustaz Suhaimi, para jawatan kuasa surau serta seluruhnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 20 minit kan? Jadi saya nak pitong ya, panjang tuan-tuan ni. InsyaAllah, Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni kita punya apa nama ni, tarawih, tadabur kita ni, kita Al-Fadhil Ustaz Suhaimi bacakan kepada kita surah Al-Kahfi ayat daripada 60 sampai insyaAllah sat lagi sampai 82 kot, sampai habislah kisah Nabi Musa AS dan juga Nabi Khidir yang akan kita ceritakan dalam tazkirah kita ni. Saya fikir ni satu idea yang baik lah. Mungkin surah ni boleh jadi pelopor untuk tahun-tahun depan. Kita pilih set every single stories yang ada dalam Quran tu, kita keluarkan, tengok ayat berapa, tarawih tu kita susun. Jadi pentazkirah yang main tu bawa jalan cerita tu, no? 20 minit insyaAllah. Baik, saya nak cepat lagi, cerita ni panjang. Menceritakan tentang Nabi Allah Musa dan juga Nabi Khidir AS. Kita panggil Nabi Khidir, dalam bahasa hadis disebut Khadir. Sebab tu setengah ustaz dia sebut dia lebih selesa menggunakan Khadir. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW menyebutkan fa innama summiya al-Khadir, sesungguhnya dia itu dinamakan al-Khadir, annahu jalasa ala farwatin bayda, kerana bila mana dia duduk di atas tanah yang putih ataupun tanah yang tidak ada pohonan ataupun tanah yang kering. Nah, fa iza hiya tahtazzu min khalfihi khadra, bila mana dia bangun, tanah itu akan subur dengan pohon-pohonan dan hijau. Kerana itu disebut Nabi Khidir sebagai Khadir. Walaupun nama dia itu ulama khilaf, ada sebut Balian, antara yang paling terkenal Balia lah kan? Tapi Khadir itu gelaran dia. Dan kenapa dia sebut Khadir? Kerana dia isim fa'il, dia menghijau, dia menjadikan hijau, sebab itu disebut Khadir. Tapi ada pun bahasa Melayu nak sebut Khidir, saya tak pasti dalam daftar kata bahasa Malaysia ni adakah telah digunapakai Khidir sebagai bahasa Melayu. Kalau ya, tak apa. Tapi Khadir dalam bahasa hadis, saya tak ada masalah lah, nak sebut dua-dua pun tak ada masalah. Baik, kisahnya bermula bagaimana? Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW cerita. Dan sebelumnya kalau kita lihat dalam sahabat berurut, cerita ni, hadis ni, cerita dia, Nabi dah tak ada dah ni. Masa sahabat nukil balik ni, antara salah satu hadis, orang-orang Yahudi duk sembang dengan Ibnu Abbas. Dia berkata, hampa tahu tak Musa yang jumpa dengan Khidir tu, yang dalam Quran hampa tu, bukan Nabi Musa. Musa yang jumpa dengan Khidir tu ialah Musa bin Maisha bin Yusuf, cucu Nabi Yusuf. Sebab Nabi Musa AS memang cekang dah, takkan dia nak ikut Nabi Khidir. Nah, yang sebenarnya Musa tu, Musa cucu Nabi Yusuf. Memang cucu Nabi Yusuf, salah seorang nama Musa. Jadi bila Ibnu Abbas dengar macam tu, masa tu Abdullah, masa tu Ubay bin Ka'ab lalu. Ibnu Abbas panggil, "Ubay bin Ka'ab, jom depa ni apa protes kita ni. Hang ada dengar nak cerita apa-apa pasal Rasulullah, hadis daripada Nabi pasal Nabi Musa dengan Khidir ni untuk sebagai supporting ayat Quran?" Di situ kita dapat penjelasan, memang fungsi hadis untuk antaranya menghuraikan lagi hukum dalam Quran, menjelaskan lagi pedoman-pedoman dalam ayat Quran. Jadi hadis dengan Quran tak boleh terpisah. Kita tak boleh kata ambil Quran saja, hadis kita tolak, tak boleh. Ya, itu memang fungsi dia. Ba'duhum ba'da, support hang aku. Jadi Allah bin Ubay bin Ka'am cerita ada. Maka kata Nabi SAW, dia pun cerita. Nabi pun ceritalah seperti mana dalam ayat Quran itu. Cuma Nabi sebut pada awal, satu hari kerana Musa, satu hari Nabi Musa itu khatiban, menjadi khatib ataupun berkhutbah di depan Bani Israel, ceritalah suka duka depa dulu ni, zaman lintah laut, kena pukul dengan bangsa Kipti apa semua ni, satu-satu-satu, sampai bangsa Yahudi ni, Bani Israel ni teriak. Maka mereka sangat kagum, lalu mereka kata, out of rasa kagum tu, mereka tanya, "Wahai Musa, ada orang lain tak lagi pandai daripada hang atas dunia ni?" Maka Nabi Musa kata, "Tak ada." Dalam riwayat yang lain kata, dalam riwayat yang lain, Bani Israel tanya, "Adakah hang orang yang paling pandai, a'lamun nas alal ardi, adakah hang orang paling pandai atas muka bumi ni sekarang?" Maka Nabi Musa kata, "Ya." Adakah Nabi Musa bangga diri? Tidak. Memang konsep dia dalam satu-satu zaman itu, kalau seseorang itu jadi rasul, dipilih oleh Allah, maka that particular zaman itu dia yang paling pandai. Sebab dia terima knowledge direct daripada Allah. Yang kalau zaman tu dua orang itulah.
Kalau zaman tu tiga orang itulah. Maknanya dia terima knowledge direct from kuasa yang paling besar, Allah lah pencipta kita. Maka Nabi Musa bukan menipu, Nabi Musa bukan cakap besar, Nabi Musa bukan riak. Betul lah Nabi Musa kata. Jadi bukan Nabi Musa mengatakan saya paling pandai dengan tujuan cakap besar. Tidak. Cuma he just stated the facts. Dia cuma mengatakan kebenaran. Memang masa tu dia paling pandai. Cuma problem dekat mana Nabi sebut? Kerana lam yarudda ilallah. Kerana bila mana dia tak kembalikan ilmu kepada Allah. Maksudnya apa? Sepatutnya di belakang tu dia kena kata wallahu a'lam. Itu sahaja yang menyebabkan Allah tegur dia. Dan para Nabi SAW, pada para Nabi tuan-tuan, memang begitu sifat mereka dan mereka sangat jujur. Bila mana Allah tegur mereka dan mereka sebut kan. Kisah Nabi Musa dia tegur. Kisah Nabi SAW juga dalam surah Kahfi. Ha, yang mana orang Yahudi tanya pasal tiga soalan tu kan. Nabi kata, aku kan beritahu kau esok jawapan. Nabi tak sebut insyaAllah kan. Wahyu turun lambat sikit, Allah tegur, suruh sebut insyaAllah. Ya, jadi biasa. Dan kisah Nabi Sulaiman yang menirukan para isteri baginda tu kan, tak sebut insyaAllah tu. Jadi biasa. No? Maka Allah bagi tahu dekat Nabi Musa, kata ada seorang lagi hamba aku. Ada seorang lagi hamba aku ini yang pandai, yang aku bagi kepada dia kelebihan dan hikmah dan rahmat, yang mana apa nama ni lebih daripada hang. Maka Nabi Musa tak marah, tak merajuk, tak buat status Facebook apa. Dia kata, ya Allah, aku nak pergi cari dia. Maka Allah kata dia berada dekat Majma'al Bahrain. Tu yang nak mula ayat dengan ayat. Kata tuan-tuan nak tengok Quran muka surat 300 bermula, 301, 302. Dan saya baca sikit lah sambil-sambil kita boleh ambil ibrah daripada ayat Ustaz Sami baca tadi kan. Tapi saya tak pergi semua lah. Okay. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha Majma'al Bahrain aw amdiya huquwa. Bila mana, dan ingatlah wa iz ni dalam kaedah bahasa Arab ulumul Quran tu pun dalam kaedah nahu dia ada takdir, sebelumnya ada ayat. Wa iz ni maksudnya udhkur ya Muhammad idh qala Musa, ayat tu muqaddarah, maksudnya kata bagitahulah Muhammad tentang kisah Musa ketika mana, yang tu muqaddarah, maksudnya takdir, dia tak nampak itu dalam kaedah nahu lah, tak apalah. Tapi kalau tuan-tuan jumpa wa iz maksudnya macam tu, okey, tak apa. Ingat, ceritakanlah Muhammad bila mana Nabi Musa beritahu dekat pembantu dia. Siapa pembantu dia? Di dalam tafsir kata Nabi Yusha', Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' inilah pengikut Nabi Musa, pembantu Nabi Musa, PA lah. Yang mana lepas Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi Yusha' lah yang pimpin Bani Israel dan berjaya masuk Baitul Maqdis. Dan dialah salah satu-satunya orang yang berjaya menahan matahari. Dalam hadis sahih Nabi kata inna syamsa la tujbas li bashar illa li Yusha. Matahari tak pernah tunduk kepada manusia melainkan kepada Nabi Yusha bin Nun. Ada orang Melayu nama Yusha, terembus seorang. Nama Yusha bin Nun, Nabi Yusha. Yang ikut Nabi Musa seterusnya dialah yang mewarisi kenabian. Selalunya begitulah di pondok-pondok kan, yang rapat dengan tok guru, lepas tu tok guru tu tak ada, dia akan dapat pondok tu dan dia akan dapat anak tok guru tu. Selalunya begitulah. Kan? Biasa tu biasa, memang biasa, tradisi biasa. Jadi Nabi Yusha yang ikut teman Nabi Musa. Maka Nabi Musa beritahu kat Nabi Yusha bin Nun ni, masa ni tak Nabi lagi lah. Dia kata kepada pembantu dia yang la abruha, yang itu satu perkataan tu. La abruhu tu satu perkataan. Biasa dalam bahasa Arab ni, okay, la abruhu tu satu perkataan. Walaupun nampak la abruhu tapi dia satu perkataan yang dia kena duduk sekali. I will never stop. Aku takkan berhenti. Berjalan dan cari hamba tersebut, lelaki tersebut. Nak cari Majma'al Bahrain sebab Allah pesan. Nak pi cari dia dekat Majma'al Bahrain dan nak tahu kat mana dia tu berada dekat specific area, bawa satu ikan. Tuan-tuan kalau tengok dalam tafsir, dia kata ikan tu ikan mati dah. Dan kalau kita relate dengan sejarah, zaman itu dalam teknologi Mesir purba, cara nak preserve, kau panggil apa, nak jaga ikan ni, cara dia pakai ikan masin. Jadi adakah Nabi Musa bawa ikan masin pi? Wallahu ta'ala alam. Tapi antara cara dia nak kekalkan, nak awet ikan ni, pakai garam. Kalau kita orang Melayu pakai, orang panggil apa bila bosan sedap makan sok ni, apa? Kasam. Mungkin bawa kasam, tak tahulah. Tapi saya baca tafsir-tafsir ni sebut garam. Wallahu ta'ala alam. Mungkin dia bawa ikan masin, tapi ikan yang tak ada dah. Dia ada pendapat kata hidup lagi, tapi dia hidup masa dekat Majma'al Bahrain tu. Baik. Bawa ikan. Nah, maka Nabi Musa beritahu kat Nabi Yusha, aku takkan berhenti selagi tak jumpa tempat tu. Aku takkan berhenti. Baik, ayat seterusnya.
Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hautahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Bila sampai tempat tu, Nabi Musa, saya tak pergi go through satu-satu lah, tak dan. Cuma bila sampai tempat tu, dekat Majma'al Bahrain, ini menarik tuan-tuan. Majma'al Bahrain maksudnya apa? Pertembungan dua lautan. Sebab itulah ayat ataupun kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa ini menjadi satu ayat yang favorite, cerita yang favorite dalam kalangan orang-orang tarekat dan sufi. Sebab di sanalah pelbagai tafsiran keluar. Pertembungan dua lautan itu ialah pertembungan antara lautan syariat lawan lautan hakikat. Kata bisa dengar tak? Bisa dengar tak? Pertembungan dua lautan itu pertembungan apa? Dua lautan apa? Nah, tapi dalam secara fizikali ini pertembungan dua lautan memang wujud dalam surah Ar-Rahman. Allahumma salli ala Muhammad. Marajal bahraini yaltaqiyan. Kan? Dua lautan bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antaranya itu ada barzakh yang menyebabkan duanya itu tak bercantum. Barzakh maknanya apa? Dinding yang halimunan, yang menafikan untuk kawan ni masuk kawan ni, kawan ni masuk kawan ni. Dia macam dinding. Sebab itu kita mati disebut alam barzakh. Sebab alam tu dinding yang orang mati tak boleh patah balik dah ke dunia, dan dia tak boleh pergi ke alam syurga, tapi dia boleh tengok lah. Tapi dia ada dinding alam barzakh ni. Sebab tu dalam surah Rahman kata bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dalam ayat Quran yang lain saya tak ingat surah apa ustaz, apa bila orang bukan Islam, orang kafir dekat akhirat nanti minta nak balik, kata Allah apa, min waraihim barzakhun, di belakang mereka ada barzakh yang mereka tak boleh patah balik dah buat baik. Jadi barzakh itu maknanya apa? Satu dinding yang menghalang untuk kita cross. Okey, dan di tengah lautan itu memang ada barzakh yang nak bagi dua lautan itu tak bercantum. Ya. Baik, dalam tafsir kata lautan di mana? Ada kata lautan Rom dengan lautan Parsi, ada kata dekat lautan Mesir, ada kata dekat Afrika. Saya tak mau pergi detail lah yang tu, tetapi memang wujud tempat itu. Orang yang mengatakan Mesir kena berhujah, Nabi Musa berjalannya. Jalan, jadi tak mungkin sampai jauh sangat. Ada yang mengatakan Afrika, sebab Mesir pun dah Afrika dah. Ya, tak apalah. Pokoknya dia berjalan pergi cari. Baik. Bila sampai dekat kawasan itu, apa nama ni? Bila sampai dekat kawasan pertemuan dua lautan itu, Nabi Musa tak pasang lagi. Nabi Musa tidur sat dekat batu. Maka masa tu Nabi Yusha yang jaga. Masa itulah ikan tu terkena percikkan ayak tu. Baik. Nabi Musa dengan Yusha bin Nun ini cari tu lalu kawasan mana? Dia lalu, kalau kita kata R&R ni lah, lebuh raya pantai. Ha, Nabi Musa dengan Nabi Yusha lalu ikut pantai, sisir pantai, pasal nak cari pertemuan dua lautan. Dia tak cari di tengah-tengah ni, dia cari jalan pantai. Jalan pantai macam tu, tuan-tuan lah. Okay, baik, cari macam tu. Dan kalau ikut ke tafsir orang-orang tarekat, dia kata apa? Kenapa kena bawa ikan? Sebagai itu maknanya sebab Nabi Khidir duduk di laut. Dia kata lagu tu. Kan dalam setengah riwayat sebut Nabi Khidir jaga laut, Nabi Ilyas jaga darat, kan? Sekejap saya akan cerita status riwayat itu. Maka bila dekat situ, ikan tu terkena percikkan ayam tu, dan dia hidup balik. Dia hidup balik. Ada ulama kata setengah daripada badan dia dah makan dah. Nabi Musa dah makan dah sebelum tu. Setengah lagi hidup balik, lompat pergi laut. Itu yang jadi ikan sebelah. Ha, itu saya tak tahu sungguh daripada mana. Tetapi dia hidup balik. Ya, dia hidup balik. Dan ikan sebelah memang ada kan. Dia hidup balik, dia lompat. Dan setengah pemberi pendapat kata, bila saya kata setengah ni bukan bermaksud orang lah ni tuan-tuan. Memang ada dalam rujukan lama-lama ni. Tetapi bukan disandarkan kepada hadis. Tetapi qaul ulama mengatakan terkena ayat ma'ul hayah, ayat kehidupan tu yang memberi panjang umur tu, dekat situ duduk ada. Bila ikan tu terkena, dia hidup balik. Tapi tak kuat lah status yang ni. Dalam tafsir, dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menceritakan detail pasal Nabi Khidir ni. Adakah dia itu hidup zaman Nabi Ibrahim? Siapakah dia? Sampai ada riwayat kata dia tu salah seorang anak Nabi Adam. Ada pendapat mengatakan dia hidup zaman Nabi Nuh. Kenapa umur dia panjang? Kerana masa berlaku banjir zaman Nabi Nuh itu, Nabi Adam dah pesan dah. Sebab Nabi Adam akan tahu, dah tahu dah akan berlaku banjir. Maka dia pesan, nanti bila berlaku banjir, bila kubur aku kena hakisan ayam, siapa-siapa yang berani pindahkan jenazah aku, aku doakan dia panjang umur. Maka Nabi Khidir yang pindahkan. Kerana itu umur dia panjang. Adakah Nabi Khidir umur panjang ni dongeng? Sebab dia memang berselisih tuan-tuan. Ada kata umur dia dah tak ada dah. Orang yang mengatakan Nabi Khidir dah wafat, siapa antaranya? Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Al-Imam Bukhari. Bukan kecil anak. Imam Bukhari memberi hujah berdasarkan hadis sahih. Bila orang tanya Imam Bukhari,
Betul ke orang kata Nabi Khidir dah masih hidup? Dia kata apa, kaifa yakuna hadha, macam mana tu boleh berlaku? Sedangkan ada hadis sahih Nabi kata tak ada orang yang hidup pada masa aku duduk ni yang boleh lebih 100 tahun daripada sekarang. Bermaksud sekarang dah tak ada dah. Kuat tak? Kuat hadis sahih. Tetapi di dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dan di dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebutkan kepercayaan Imam Nawawi menyebutkan jumhur ulama anna Khidir hayyu yujadu azhurina. Jumhur ulama kata Nabi Khidir hidup dan berada di sekeliling kita dan dia akan wafat bila mana Quran diangkat akhir zaman nanti. Jadi cerita dia, ulama yang kata Nabi Khidir dah wafat, sandaran dia kuat hadis sahih. Tetapi di sudut kuantiti, jumhur kata tak wafat lagi. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan, tak apalah, wafat pun kita tak rugi apa, hidup pun kita tak untung apa. Bukan maksud tak untung, untung juga kot. No? Tapi maksud tak usah fikir yang tu sampai serabut lah, sampai sama tak mau pergi terawih, tak mau apa, pasal aku tak selesai ni masalah. Masalah ni, yang biar dia hidup ke meninggal? Duk fikir tu pun tak sudah. Hari tu kes tangmo tak sudah-sudah ni, sesat. Ya? Tapi kes adik bela ni tak apa. Kita pun geram kau kan. Kita pun nak sesat. Dia baca kau kan. Baik. Maka, masa kena percikkan tu, apa nama ni, ikan tu lompat masuk laut. Masuk laut balik. Nabi Yusyak terlupa nak hambat. Dia tengok. Bahkan dalam riwayat kata, dia siap ikut lagi tengok ikan tu berenang masuk laut. Nabi Musa dah pesan, dekat tempat ikan tu lompat masuk laut, kat situ hang garuk aku. Pasal Nabi Khidir ada kat situ. Dia terlupa. Dalam ni sebut, dalam Quran sebut, tadi Ustaz Sani dah baca, Nabi Yusyak kata syaitan yang menyebabkan dia lupa. Itulah sifat-sifat dalam kaedah sufi, kita kata sifat-sifat musawiyah. Sifat-sifat musawiyah versus sifat-sifat qadriyah. Iaitu sifat-sifat kemanusiaan. Apa tadi? Lupa, mengantuk, tidur. Itu sifat-sifat tu. Nah, jadi Nabi Yusyak lupa. Lepas tu dia pun berjalan lagi masuk ayat muka surat 301, falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Bila dah bergerak lagi, Nabi Musa pun beritahu dekat Yusyak, buka sat ikan kita hak mari ni. Nah, apa nama ni, ghada. Sebenarnya sebut roda ana. Roda ni apa? Lunch. Bagus juga kita tengok satu-satu ayat ni, kita boleh fokus. Roda ni lunch. Bermaksud perjalanan ni tu mungkin mula pagi ataupun mungkin mula dah 2-3 hari lepas. Tapi roda lunch. Malam asyak. Pagi apa? Futur, sarapan, breakfast, ya. Yeah. Jadi roda buah keluar ikan sat kita nak makan tengah hari. Sesungguhnya perjalanan kita ini benar-benar memenatkan. Ya, yeah. Memenatkan. Hadza nasaba. Nasaba ni penat. Nampak tak sifat-sifat musawiyah, sifat-sifat manusiawi, penat, lupa, tidur saat rehat, biasa. Tak berusaha ni, nak beritahu, biasa. Nasabah ni penat. Dalam satu hadis Nabi SAW kata, ma min mu'min, ma asabal mu'min min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, wala hazanin, hatta alhamiyahumuhu illa kufirabih min sayyati. Saya tak mahu pergi detail banyak. Saya nak pergi dekat nasabah tu. Nabi kata, tak ada menimpa orang beriman itu dalam keadaan dia sakit ataupun dia penat, nasaba. Melainkan, serunya panjang lagi lah, sakit, penat, semua tu. Melainkan kufirabihi min sayyati, Allah padam semua dosa lama dia. Nasaba penat. Bermaksud, ada jalan tak untuk hamba Allah ni nak bersangka buruk pada Allah? Tak ada. Allah bagi kepada kita pahala dan hapus dosa kita. Bukan setakat bila mana kita sakit, kita penat pun dosa hapus. Tuan-tuan buat kerja sehari-hari penat. Penat pun dosa padam. Allahuakbar. Punya pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Penat tuan-tuan. Bukan sakit. Letih. Letih pun dosa padam. Tak ada ruang untuk kita bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa kata, buat pulak makan. Penat ni. Maka masa tu baru Nabi Yusyak teringat. Allah. Tok Guru. Tadi masa Tok Guru duduk lena di batu tu. Masa tu ikan tu keluar. Ikan tu hidup dan dia keluar. Sebab apa? Dia mati, dia hidup. Kerana Nabi Yusyak kata apa dalam ni? Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia keluar ni, masuk dalam laut dengan cara yang ajaib. Ayat yang ni disebut dah awal tadi, ayat 61. Allah kata kepada Nabi Musa, ikan itu akan masuk dalam laut.
Tak ada perkataan ajaib. Tapi ayat 63 ni ada perkataan wattakhadha ilal bahri ajaba. Dia akan masuk, dia masuk laut dalam keadaan yang sangat ajaib. Kenapa? Ayat yang pertama tadi Allah yang kata. So tidak ada ajaib lah. Sebab kuasa Allah belaka. Ayat 63 ni Nabi Yusha' yang kata. Jadi bagi dia ajaib. Ikan dah mati lah, kena percikkan ayat, hidup, lompat masuk dalam laut. Okey, itu jelas. Baik. Maka Nabi Musa kata, itulah tempat yang Allah kata kita akan jumpa dengan lelaki itu. Tak apa, Nabi Musa tak marah dia. Lupa nak buat aku mana. Ha? Tak apa, kita cari balik. Maka dalam Quran ni sambung, mereka patah balik pergi cari. Mereka patah balik. Fartadda ala asarihima qasasa. Mereka ikut jejak langkah mereka balik. Dan dalam terjemahan kata, ikut jejak langkah balik. Itu memberi isyarat, tempat itu pantai. Okey, baik. Boleh gitu tu no? Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ni yang main laduni ni. Dan bila depa patah balik, depa jumpalah Nabi Khidir. Nah, okey, baik. Balik kepada hadis. Masa depa jumpa Nabi Khidir tu ada dua riwayat. Satu kata Nabi Khidir duduk tidur, satu riwayat kata Nabi Khidir duduk tidur tutup dengan muka. Allah nak bagi tahu apa ni? Hang Musa, Rasul ulul azmi, agung. Allah kata ada orang lagi hebat daripada hang. Jangan duk expect hang pergi jumpa dia, dia duduk berzikir atas tasbih sampai ke lantai dah, duduk tidur. Dia. Nak beritahu apa? Kalau kita rasa kita kemas dah. Ha, kita rasa kita power dah. Tengok orang biasa-biasa, jangan pandang rendah. Kita tak tahu dia siapa. Sebab tu lah Nabi Musa jumpa Nabi Khidir. Lah, duk ingat dia duk terbang atas awan apa dah. Ha? Macam pandekan penyu. Dah, duk lena. Siap selimut tutup muka oi. Dah. Maka Nabi Musa bagi salam. Dalam hadis ada dua riwayat, sepetik satu je. Nabi Khidir buka selimut, kata, adakah dekat dunia ni salam lagi? Maksudnya keselamatan masih ada ke? Dengan kecelaruan, penipuan, fitnah, masih ada lagi ke sejahtera atas dunia ni? Nabi Khidir kata, itu zaman Nabi Musa, tuan-tuan, zaman lah. No? Saya ringkas lagi. Maka Nabi Musa pun kata, saya Musa. Maka Nabi Khidir tanya, Musa Bani Israel, adakah hang Musa daripada Bani Israel? Ya. Ada apa hamai? Ayat tadi sambung. Ya, ayat Nabi Musa kata apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh tak ajak saya apa yang ilmu yang ada pada tuan, pada tu guru, pada Nabi Khidir ni? Maka Nabi Khidir kata apa, innaka lan tastati' ma'aya sabra. Hang takkan mampu ikut aku, hang tak sabar. Nabi Musa kata satajiduni insya-Allah. Hang akan tengok aku insya-Allah kau orang yang sabar. Saya ringkas lagi nah. Baik. Maka Nabi Khidir kata apa, kalau macam tu cuma ada syarat, ikut aku lam la tasalni, kan ayat tu kan, ayat seterusnya tu. Okay, jangan tanya aku fala tasalni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dhikra. Tadi ustaz baca ayat ni. Nah, jangan tanya aku lagi apa-apa sampai aku kan habang. Maka Nabi Musa kata on. Okey, BJJ bagi jadi ya. Okey, maka mulalah perjalanan ni. Boleh apa Ustaz? Saya pamit lagi. Boleh no? Sikit gini. Pasal ingat saya tadi ustaz baca sampai muka surat 300 Ustaz kan? 301. Ustaz lagi ustaz akan sambung ayat 302 satu page. So saya rasa tak lama. Lagi 4 rakan tu. Jadi saya makan masa sikit ni boleh no? Ustaz lagi 4 tu tak lama, saya rasa satu page je. Ha? Baik, saya makan masa sikit. Baik. Maka bila mana jadi macam tu, mereka pun naik kapal. Naik kapal ustaz baca tadi. Okey. Fantalaqa hatta idza rakiba fi safinati harqa qaraqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Naik kapal, dalam hadis syarah kata, dalam hadis Nabi urai, naik kapal itu nak bayar, tapi orang-orang atas kapal itu yang buat servis tu kata depa kenal Nabi Khidir, so tak payah bayar, free. Orang alim kami tak mau ambil duit, free. Ya, zaman tu dah ada orang suka belanja orang alim. Tapi sebenarnya belanja siapa pun tak apalah. Cuma orang nak ambil manfaat belanja orang alim ni, mungkin dia sihat, dia boleh pakai apa-apa, jadi dapat pahala kat kita. Nah, Abang Faizul beli jubah kat saya 2019 lah. 2022 saya pakai lagi. Jubah hijau tu kan. Ni semua ada orang bagi. Saya sebut siap-siap sebab bukan nak menunjuk pada. Saya tak tahu nak terima kasih kat siapa. Dia post sengat-sengat. Ni ada video ni, terima kasih banyak-banyak abang yang hadiah daripada Kuala Terengganu. Saya tak tahu nak terima kasih macam mana. Terima kasih banyak-banyak saya pakai malam ni. Baik, saya sambunglah. Naik kapal tu free lah, cross.
Nah, masa tu apa nama ni, orang kata apa, pinempok tak ambil lagi kapal tu. So swasta lagi. Nah, maka tuan-tuan free. Sampai di sebarang jeti tu, nak turun tu Nabi Khidai pergi tebuk. Ada kata tebuk masa atas bot lagi. Tapi dalam riwayat kata dia nak dekat turun tu dia tebuk bagi bukan bagi sampai tenggelam, bagi cacat. Bagi cacat. Nah, Nabi Musa terus kata, adakah hang nak tenggelamkan orang atas kapal ni? Orang tu suruh bagi free kan, tapi rosak kapal dia. Maka Nabi Khidai kata, aku dah habaq dah. Jangan tanya apa-apa. Dia kata, sorry. Saya ringkas nak. Okay, sorry. Tak apa, jalan lagi. Bila dah lintas pergi sana arah kan, jalan, tengok budak-budak duk main. Nabi Khidai pun duk bawah ni. Tarik seorang budak ni, tepuk comel lah. Baringkan dia, semelih tu. Nabi Musa tengok tak boleh sabar. Biasa ni kita ni bukan biasa-biasa punya ni. Kan? Terus Nabi Musa kata, apa nama ni? Kenapa hang bunuh jiwa yang bersih? Nah. Ada ayat nombor berapa tadi ni? Ayat nombor 72. Alam aqul, okey bukan. Ayat nombor 74. Okey, ni ayat last tadi Ustaz baca. Okey, adakah hang bunuh satu jiwa yang bersih? Aqatalta nafsan zakiyah bi ghairi laqad ji'ta syai'an nukra. Betul-betul hang buat perkara yang mungkar ni. Tuan-tuan, kalau dia tanya okey lagi, ni dia petikai. Ha, nampak? Dia sifat, bukan kita kata kat Nabi Musa, tapi sifat musawiyah. Sebab tu setengah orang kata, dalam adab kita belajar dengan Tok Guru, tanya okey, tapi petikai. Ustaz, bukan salah kau Ustaz? Ha, yang tu yang Ustaz duk melompat tu. Dia ada cara dia tanya. Sebab tu Nabi Khidai pun cakap 3 kali ya. Lepas tu ambil cari orang lain lah. Kan? Hadha firaqun, kan? Ini pemisah antara kita. Pasal apa? Boleh tanya, bukan petikai. Baik. Seterusnya tuan-tuan, Nabi Khidir kata, aku dah kata dah, hang tak sabar. Nabi Musa kata apa? Okey, last. Kali ni kalau aku tanya lagi, apa? Aku tak ikut dah. Jadi siapa yang letak syarat tu? Nabi Musa. Bukan Nabi Khidir halau. Nabi Musa yang kata. Itu sifat apa? Sifat musawiyah, sifat kemanusiaan. Kita pun begitulah. Kalau banyak kali dah orang kecewa dengan kita, kita akan kata kan, sekali lagi kalau aku buat, kan? Sekali lagi aku buat, buang aku tak apa. Kan? Contoh macam manager MU kata kan, sekali lagi kalau kalah, tak apalah, buang saya pun tak apa. Kalau kena buat. Aku tu contoh kan. Maka sifat manusia memang ada. Sekali lagi depa sampai di satu kampung, tuan-tuan, memang adat dan kebiasaan dan menjadi lumrahnya zaman itu dan sepos zaman sekarang pun, musafir ada hak untuk minta makan dan kita kena bagi. Sebab tu apa nama ni, musafir ni ada dalam asnaf. Jadi bila depa sampai di kampung tu, depa minta makan. Orang kampung tu kampung bakhil, dia tak bagi. Pi rumah ni tak bagi makan, pi rumah ni tak bagi makan. Memang musafir ada hak untuk dia minta kat kita. Memang ada hak. Lalu orang musafir tempat bentuk surau ni, tempat orang musafir belakang ni, berhenti-berhenti minta roti. Tu dia kena bagi. Jadi itu ayat yang nak bagi jelas. Ayat ni bukan kata Nabi Khidir dan Nabi Musa meminta-minta, tidak. Tapi musafir memang ada hak. Tapi orang kampung tak bagi, minta tak bagi, kedekut orang kampung ni. Tak apalah. Pusing yang baik ke petang, tengok satu dinding nak jatuh. Ya, ayat ni Ustaz Suhaimi akan baca sat lagi. Tengok dinding nak jatuh. Maka Nabi Khidir kata kat Nabi Musa, malam ni kita penaik dinding ni balik, kita ikat bata balik. Maka dia buat kerja. Nabi Musa sambil duk tolong macam simen tu kata, apa hang ni kata, patut benda ni dah lah kampung ni kedekut. Nah, lepas tu hang tolong buat, free pula. Kalau hang minta duit kot JKK kampung ni pun dia boleh bagi kan. Hang. Terus hang buat baiklah dia pun kedekut dengan kita. Tuan-tuan, maknanya apa kat sini? Apa yang sifat manusiawi, apa yang Nabi Musa persoalkan itu bukan semua mungkar. Benda yang baik pun persoal, betul tak? Yang dua tadi mungkin kita kata Nabi Musa marah pasal kemungkaran. Tapi yang ketiga ni, benda baik tak? Benda baik, tolong orang free. Kenapa? Petikai juga. Itu sifat, ada orang kata sifat manusia. Ada orang lebih spesifik, sifat orang Yahudi. Ya, tapi saya ambil musawiyah lah sifat manusia. Itulah kita pun, buat yang tak kena pun orang petikai. Buat yang elok pun orang petikai. Yang Nabi Khidir buat tu orang elok, benda elok, tolong orang free. Maka Nabi Khidir kata, last dah. Hang petikai lagi. Inilah pemisah antara kita. Maka aku akan ceritalah satu-satu maknanya. Maka dia ceritalah yang pertama itu sebab apa? Di hujung belah sana bot sana tu ada raja yang zalim. Dia akan rampas kapal yang elok ambil kat dia. Maka aku cacatkan sikit. Dengan cacatnya sikit kapal itu, nanti raja tu tengok tak kenal, dia tak rampas kapal ni. Instead of hang sangka aku penaya dia, sebenarnya aku sedang menolong dia. Sebab tu kita kata dalam dunia ni banyak benda kita tak tahu. Dan kadang-kadang kita nampak benda tu macam zalim, tetapi sebenarnya kawan tu sedang tolong orang tu. Ya?
Kita tengok kucing dia gigit kepala anak dia berjalan, kita kata jahatnya kucing ni. Rupanya dia memang gigit anak dia bawa berjalan. Kita tak tahu. Baik. Maka yang kedua, kenapa aku bunuh budak tu? Kerana apa? Kerana apa ni, budak tu dia ada ayah yang beriman dari Al-Quran. Dan dia ini teruk. Nanti dia besar, dia akan menyebabkan ayah dia itu terjerumus ke lembah-lembah binasa. Sebab tu disebutlah ayat Quran, auladukum fitnah. Anak kamu boleh jadi fitnah kepada kita. Kadang-kadang kita bagus, kita soleh, kita kaki masjid, tapi sebab anak kita, kita hilang pertimbangan. Nah, kita orang yang penyabar, tapi sebab anak kita, kita terus jadi tak sabar. Dan dalam hadis kata, anak ni nanti dia akan curi duit-duit orang yang pergi singgah di JT kampung lepas tu. Mak pak depan ni tahu. Bila orang main petikai, sebab mak pak yang baik ni sayang ke anak, dia terpaksa mempertahankan kebatilan. Dia tipu orang. Dia kata duduk lawan dengan orang. Sedangkan mak pak dia ni tahu. Mak pak dia ni beriman. Jadi apa, macam gambar anakku Sazali lah. Bapak yang bersalah membesarkan Sazali secara membabi buta sahaja kan. Macam tu. Jadi sebelum dia jadi Sazali, kata Nabi Khidir, aku bunuh dulu. Dan mudah-mudahan Allah gantikan dia dengan anak yang lain yang lebih soleh. Dan bukan kehendak aku, Allah yang suruh. Allah yang suruh. Baik. Habis yang kedua. Yang ketiga, kenapa dirikan dinding? Kerana di bawah itu ada harta dua orang anak yatim. Atau dua orang anak yatim yang mana kampung tu majoriti kedekut. Hang pun tengok tadi kan. Memang lumrah orang kedekut. Duit dia ada kedekut, duit orang dia cukup mau. Orang kedekut ni, duit dia ada kedekut, duit orang dia cukup mau. Jadi kalau dia nampak harta, kalau dinding tu runtuh, dia berjumpa kereta tu, dia pakai sapu kat dia. Dia tak tanya dah. Sedangkan tapak rumah tu, tapak dua orang anak yatim ni, Allah simpan harta tu untuk mereka. Jadi aku dirikan, aku tegakkan balik dinding tu agar terjaga. Nanti esok besar mereka akan dapat, mereka akan jumpa harta tu, dua orang anak yatim ni. Sebab tu aku tegakkan semula. Jadi Nabi Khidir ajak satu-satu benda nak beritahu. Banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup. Jadi tuan-tuan, sepanjang cerita tadi ni, orang akan ambil ikut kepentingan. Orang-orang yang melanggar syariat, yang mengatakan kami tak pakai syariat dah, kami hakikat. Tengok Nabi Khidir, dia terus pergi bunuh orang. Kalau ikut syariat memang salah, tapi dia boleh bunuh. Jangan begitu. Nabi Musa, Nabi Khidir kata apa? Aku buat bukan atas kehendak aku, Allah yang wahyukan suruh aku buat. Maka jadi ada persoalan, Nabi Khidir ini Nabi ataupun bukan? Okay. Kalau ada yang kata dia Nabi, sebab perkataan rahmat min indina tu, Allah berikan rahmatnya. Jadi itu memberi maksud dia mendapat wahyu dan dia Nabi. Okay. Ada yang memberi pendapat Nabi Khidir bukan Nabi, tetapi wali. Nah, baik. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Nabi Khidir itu kalaupun dia Nabi, dia dengan Nabi Musa, Nabi Musa lebih lagi. Kita kena faham. Mulia siapa mulia lagi? Nabi Musa. Better, siapa better lagi? Nabi Musa. Nabi Musa Rasul, Kalimullah, Ulul Azmi lagi. Nabi Musa better lagi. Tetapi bila kita superior than others, tak bererti kita tak boleh respect orang lain. Ada benda yang dia lebih pada orang lain. Nah, saya mungkin ada kelebihan sikit, ada sikit. Tetapi dalam bab-bab Quran, Ustaz Suhaimi lebih pakar. Saya mungkin ada kelebihan sikit, tapi bila pergi Penang, sesat jalan, saya telefon Bang Fizul. Saya kalau saya sakit anxiety main balik, saya cari doktor. Maksudnya setiap manusia ada lebih dan kurang, tuan-tuan. Baik. Jadi walaupun Nabi Musa lebih, tetapi ada masa dia kena hormat orang lain. Baik. Tetapi di sudut keumuman, kata Dato' Yusuf Al-Qaradawi, kalaulah Khidir itu Nabi, Musa lebih mulia daripada dia. Dan kalau Khidir itu ialah wali, Sayyidina Abu Bakar lebih mulia daripada dia. Kita nampak tak kedudukan macam mana? Bukan nak merendahkan Nabi Khidir, nak beritahu kadang-kadang kita dah sebut Khidir ni, kita terlepas. Orang yang paling mulia selepas para Nabi dan Rasul siapa? Sayyidina Abu Bakar. Hadis Nabi kata apa? Hadzani sayyidan kuhulil ahli jannah minal awwalin wal akhirin illa an-nabiyul mursalin. Hadis sahih. Nabi sebut ada dua orang, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sedang duduk sebelah Nabi. Nabi kata dua orang lelaki ni nanti di syurga, depa akan jadi nombor satu penghulu kepada seluruh manusia yang aset Nabi dan Rasul. Manusia yang daripada dulu dan sampai akhirat, sampai akhir zaman, seluruh manusia yang bukan Nabi dan Rasul, depa ni nombor satu. Jadi itu dalil yang jelas. Kata dalil yang jelas, kalau Khidir itu wali, Abu Bakar lebih lagi. Kalau Khidir itu Nabi, Musa lebih lagi. Tetapi adakah berarti Nabi Khidir tidak ada nilai? Tidak. Nabi Khidir hebat, agung, Allah sayang kepada dia, Allah bagi ilmu yang banyak kepada dia, dan dia mendidik kita. So sekarang Nabi Khidir di mana? Wallahu ta'ala alam.
Ya? Adakah dia masih hidup? Jumhur kata dia hidup. Adakah dia telah wafat? Majoriti ulama hadis kata dia telah wafat. Majoriti ulama hadis kata dia wafat based on hadis yang sahih. Majoriti jumhur yang kata dia belum wafat, Imam Nawawi, bukan kecil-kecil anak. Dan ramai tokoh-tokoh yang besar. Jadi kita nak letak stand apa? Kita ikutlah para ulama. Ya? Hormat kedua-duanya. Saya hormat dua-dua. Hidup pun tak apa. Wafat pun kita doakan yang terbaiklah. Itu sahaja. Wallahu ta'ala alam. Maka itu kaedahnya. Dan itu ceritanya. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah macam nak sambung benda lain lah. Dan saya doakan apa nama ni, siri macam ni tuan-tuan, kita teruskanlah masa-masa depan. Macam menarik, saya seronok pula. Nah, alhamdulillah dapat habis juga tazkirah malam ni. Saya nak takut anxiety. Alhamdulillah. Saya sok 3 biji kurma. Buka puasa 3 biji kurma. Tak makan apa ni. Saya pantang. Saya takut saya pening. Jadi saya itulah tuan-tuan. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.